Kawan-kawan, kali ini saya akan memberikan cara, yaitu ini kucing saya Persia, belum kelihatan ya, sebentar ya. Dia ini terkena penyakit flu. Nah, kali ini saya akan memberikan dia obat makan karena dia makannya tidak mau, jadi harus disuapi. Sebelumnya saya sudah memberikan obat, yaitu batu gin elixir, agar kencingnya lancar. Bisa kawan-kawan lihat ya, ini tadi dia belum bisa kencing. Nah, sekarang kencingnya sudah mulai keluar, itu keluarnya sedikit-sedikit. Jadi kan ini pada basah semua pantatnya nih, kakinya kena, kencingnya merembes akibat obat. Nah, tadi sebelumnya dia tidak bisa sama sekali kencing. Saya berikan obat ini kawan-kawan. Nih, batu gin elixir. Per 8 jam sekali 5 ml. 5 ml ya, bukan liter ya. 5 ml ya. Nah, ini kita lihat, sudah pada basah semua. Dia tidak mau makan. Kita akan coba menyuapi ya. Kalau dia mau makan sendiri itu lebih bagus, tapi kalau dia tidak mau makan maka harus kita suapi. Bisa kita lihat ya. Ini whiskas basah, makannya harus whiskas basah dulu kalau dia masih sakit ya. Lebih bagus sih ini khusus untuk susah kencing, itu merek Urinary SO, khusus yang tidak bisa kencing buat kucing ya. Ini sementara saya pakaikan whiskas dulu, kita coba ya, siapa tahu dia mau makan sendiri. Oke, sip, dia mau makan sendiri. Biasanya tidak mau. Ini dia mau sendiri, lebih bagus ya kawan-kawan. Ini kucingnya memang lagi sakit. Dia jamuran, belum disuntik. Akan kita coba berikan obat ya ke dokter. Biasanya dia tidak mau makan dan saya suapi pakai sendok ini. Maaf ya kawan-kawan kalau suaranya tidak bagus, memang saya tidak biasa berbicara di video seperti ini sebenarnya sih. Dia mau makan ternyata. Tadi pagi dia tidak mau makan, mungkin karena efek obat itu kencingnya sudah keluar, dia sudah mau makan kembali. Nah, kawan-kawan, saya kasih obat ini untuk kucing yang tidak bisa kencing. Saya beli di apotek yang 120 ml. Harganya Rp32.000. Dia mau makan sendiri, jadi saya tidak perlu menyuapinya ya.
ternyata habis. Nah, kalian bisa lihat kawan ya, ini kencingnya sudah mulai merembes. Nah, buntutnya pada basah, artinya kencingnya sudah keluar. Oke, cukup sekian ya video dari saya. Semoga bermanfaat.